Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi polahe si berang-berang momo ngabisin sandal saya ini lor, ngentei sandal lo, sandalku garek cilik sama ini, garek separuh karo serampate tok nih. Sandal, oh, sandal baru dihabisin ini lor, sama si berang-berang momo. Penake dihukum apa ini lor? Si berang-berang momo silakan komen di kolom komentar ini lor. Kalau lagi birahi, lagi emosi seperti ini, si berang-berang momo, semua benda, sendal juga dihabisin ini. Mo, nyang, sini, ki, siapa si nyokoti ki? Si nyokoti sandal ki siapa? Ayo, si nyokoti sandal ki siapa? Mo, ngaku, ayo ngaku, kowe tau? Siapa yang gigitin sandal ini sampai habis? Ayo, ngaku ra, orang ngaku tak ite-ite nih orang ngaku, ite-ite ya. Itik-itik ya, itik-itik nek orang aku, ayo, ayo, ayo. Siapa ini? Siapa yang gigitin sandal ini? Sandal baru sampai habis ini, gara-gara momo. Sandal baru, swalu sampai habis gara-gara momo ini. Ayo, siapa? Tuh, habisin sekalian ya. Itik-itik wae nek ngono. Ini siapa sang anu sandal? Kamu toh? Ayo. Kamu toh? Itik-itik aja ini sandal. Tuh ngejai bercanda terus si momo ini senengane bercanda. Momo, capek urung. Tuh senengane bercanda itu si momo itu lho. Jadi seperti ini lho, kalau birahi, berang-berang itu gigitin sandal. Padahal biasanya tidak, kalau makan itu dia juga di mobil-mobilan itu. Momo. Tuh dia, sandal sampai segini lho. Sampai habis ini lho. Mana tadi si berang-berang ini tadi? Mungkin apa, namanya minum di luar ya. Tilek anin yang coba lho. Mo, apa aku ini kono? Sini. Momo. Oh, di kandangnya dia, Mo. Di kandangnya si Momo. Si Momo di kandangnya ini. Nih, tuh. Kasih makanan yang gak dimakan itu sama roti. Makanan juga ada, roti juga ada di dalam. Tapi si momonya udah main-main kan lagi. Jadi anyway, mau orang rusai kembang mau, malah rusai bonsai barang ini piye ini konsep. Dimakan, makan habisin mau. Konsep gak piye, wah malah diremok ini piye mau. Mau remok malahan. Malah mau remok roti ini. Ini mau saya kandang no, biar yo nek lagi belum di kandang mlebu wae. Ngene. Belum di kandang. Mlebu wae. Ora dus are mandi. Are mandi dudur kono. Wah malah ngombe ini ngono lho. Malah minum di seperti itu si Momo. Are mandi kono Momo. Ya nak arep mandi kene tak. Tak iso sing gedhe andere. Nah. Syukur. Mo. Siapa tahu dia mau mandi tuh di ember besar. Syukur mo. Ya ini kok ya. Ini si pirang-pirang Momo mau mandi di malam hari tuh. Syukur mo. Momo rene rasa aduh-aduh. Ana adus angle ra mom jegur. Nyemplung. Mo. Nyemplung kayak to. Polahe Momo kuwi nek bengi polahe girase ra umum nek awan gur kelar-kelar. Ini kalau Momo itu kalau malam itu polahnya luar biasa, tapi kalau siang cuma keluntah, keluntuh. Cuma kelar-kelar, tapi kalau malam ya itu sehat ya ra umum. Mandi mau jegur mau, nah terus jegur masuk,
masuk kok ya. Eh. Masuk. Eh, teles malah diambian aja. Sene, mau. Mau. Teko kena oke ini yang kalau ini penuh kan dia ke sini lagi. Ya, syukur. Syukur rasanya koti. Yo, masuk. Yes, masuk ini. Mandi. Mandi ben wangi dan biar wangi, biar bersih. Ayo, terus. Mandi dulu. Weh, segeri, enak si Momo mandi ini guys. Si Momo lagi mandi guys. Nyokoti tangan lah loro. Nih si Momo lagi mandi guys. Untuk mungkin lincep-lincep nyokoti tangan bro bro. Kamu tuh punya taring bu, taring mungkin tajam, jangan gigitin tangan. Jadi nak ditotok ini piye tok ngono kuwi piye nek diketak sirai. Ayo nek nyokoti tangan diketak sirai. Malah kungkum lho lur. Si Momonya kungkum lur nih. Nah, seperti inilah kelucuan si Momo kalau dimarahi cuma lulak-lulak seperti ini lho. Ndah-ndah lulak-lulak, lo-lo kalau dimarahin. Oh, kalau tidak dimarahin dia nakal, gigitin, nyolongi sendal juga. Kalau tidak dimarahin, kalau dimarahin wih ya. Yeah. Mandi kukum yang lama biar birahimu itu untuk turun biar enggak pola wae bar mandi bubuk ya tidur ya. Heeh, malah gedek gitu kuwi. Bar mandi turu bubuk, bar mandi tidur. Ini malam hari lho sekitar pukul 9 malam ini mandi si Momo. Habis mandi bubuk tidur ya. Oke. Okay. Rasa nyokoti. Untuk mungkin lincep nyopoti dikira laloro irungmu di irungmu nek dimarahi sama saya itu kupingnya dijereng kerungoke makanya kupingnya sing gede kupingnya cilik orang kerungoke kamu kupingmu sing resik mandine sing resik kandane ngayal tadi sopo sing gigitin sandal sampai habis. Momo pas apa? Momo pas Miki. Ya. Ayo, mandi. Oh. Nih gigitin sandal sampai habis si Momo. Yang gigit Miki apa Momo tadi? Ayo, ngaku. Kowe ta? Ora usah nyokoti tangan, kepentung sisan. Rupamu ki lho. Wah, anak dimarahi ki wajahe memelas lho. Wajahnya itu kasihan kalau dimarahi, tetapi kalau enggak dimarahi dia itu gigitin sandal sampai habis gitu loh. Buat mainan tapi sampai dikrokoti sampai cuil-cuil. Sampai apa? Habis ya. Tadi tahu sendiri sandalnya itu sudah habis digigitin. Ayo mau, siapa sih nyokoti sandal mau? Si Momo tau? Ini lo mau. Ini malah rono. Jegur kene iki. Ini mandi lagi kene jegur. Nyemplung. Nah, pinter. Ini pinter mandi lagi. Ora usah nyokoti kilo tanganku ki lara untumu ki lincip. Lincip-lincip untumu itu tajam jangan gigitin. Ngomong ngayal diomongin. Selentik kupingmu sing cilik kuwi. Eh, kene urung resik wis. Mentas ilang ngayal diomongin. Momo, kene sik, mandi sik. Dasar regul. Kene mandi sik, ngayal diomongi kan mandi malah kur hujan wae. Mandi sik, we lah. Ngayal mlayu rono, mlayu rene adus ora iso anteng. Hei, Mo. Tuh si Momonya lagi kesana itu mandi. Momo. Lagi di kandang dia di depan motor itu lah ini sana sini nih sudah kesini wes njegur kono kongkom rasanya koti ngayal rasanya koti ngayal kene mo kene masuk nggak usah nyokoti
Gak usah gigitin deh, momennya wis rono meneh kae. Di bawah sepeda motor tuh. Bawah sepeda motor Supra itu langsung lari ke sini. Ketak rasa nyokoti wis teko tungkum nang kono sing suwi. Ya udah, ini wae lur ya. Karena si momonya itu nakal lari-lari, bujunya lanjut besok lagi ya. Terima kasih dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.